Awalnya saya ingin menyampaikan ucapan takziah kepada keluarga almarhum sahabat baik saya, Tuan Syahmin. Kita semua rasa sedih di atas kematian beliau. Ini suatu kehilangan besar bagi negara dan juga bagi hati saya, kerana Allahyarham adalah antara pengasas sebelum hati dunia ditubuhkan. Terlibat saya aktif dan dia memegang jawatan pengerusi lembaga disiplin parti bersatu. Jadi sejarah beliau ini lah cukup cemerlang, seorang negarawan, seorang pejuang, seorang cukup berani, tegas, kreatif, dan dalam tempoh hayatnya telah menerajui berbagai-bagai kementerian, agensi, bank. Rekodnya agak begitu luar biasa. Orang yang tidak akan berdiam diri sampai ke akhir hayatnya, dan telah menyuarakan tentang masalah-masalah negara, rasakan kebimbangan apa yang sedang berlaku hari ini dan sebagainya. Tentulah pemergian beliau ini satu kehilangan bagi kita, kerana beliau adalah seorang tokoh yang boleh dikatakan sepanjang zaman, walaupun usianya sudah 24 tahun kepada staf saya, tetapi dalam keadaan yang tidak berapa sihat pun beliau sanggup berdiri berjuang untuk negara. Jadi secara pribadi hubungan saya memang rapat, kerana dalam kerajaan dan pun beliau menjadi menteri, saya pun bersama-sama Dr. Mahathir dan sebagainya. Jadi sebab itu rekodnya agak sukar untuk ditandingi lah oleh ramai tokoh-tokoh baik dalam kerajaan dan luar kerajaan. Assalamualaikum. Bagi saya lama tak jumpa. Salam. Jangan tinggal semayang ya. Satu kehilangan besar bagi kita semua. Nanti bila hanya beberapa minggu lepas, sebenarnya dia hadir semalam. Saya tak dapat berjumpa secara pribadi dalam majlis pelancaran manifesto Pakatan Harapan. Dia berada di atas pentas, tapi saya dimaklumkan bila tanggal lewat, jadi saya tak berjumpa. Tapi sebelum itu saya telah berjumpa beberapa kali dan membincangkan hal-hal berkaitan dengan pusat hati. Beliau itu cergas, walaupun agaknya juga tidak sehat, mengusulkan suara kepada disiplin, membuat keputusan-keputusan yang telah dibutuhkan dalam pimpinan. Jadi hanya dalam selang waktu lepas yang berjumpa beliau dalam majlis. Kita kerajaan menerajui kementerian, dan bagi saya pemergian beliau ini adalah satu kehilangan besar bagi kita, kerana takkan ada lagi Sanusi Junid di negara kita ini. Satu-satunya manusia yang berani, dan dia tak pernah nak menyorokkan apa perasaan dia. Kalau dia tahu satu perkara itu adalah amat penting bagi negara, baik apa sekalipun, dia dapat memberikan pandangan yang cukup bernas. Kadang-kadang agak luar biasa, tapi dia agak begitu faham apa yang dia hadapi, dan sebab itu dia menyatakan dengan tegas, berani tentang isu-isu yang timbul. Jadi pemukian ini saya fikir macam seperti hilangnya suatu bintang di langit biru, kerana tidak mungkin kita dapat cari orang yang boleh menggantikan kebijaksanaan. Dia boleh berbahasa pelbagai bahasa, dia boleh berbicara dengan bahasa Jerman, bahasa Tamil dan sebagainya. Ini satu kelebihan yang saya kira tak boleh ditandingi oleh banyak pihak yang lain.